وإخوان المسلمين والمسلمات لأن رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله pada malam ini adalah merupakan malam yang mudah-mudahan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curah ke atas kita, berada di antara hari-hari terakhir dalam bulan Syaban yang merupakan di antara bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa hari sahaja lagi kita menghitung untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan yang sangat-sangat kita nantikan ini, tuan-tuan. Dan mudah-mudahan insya-Allah doa yang kita panjatkan dan doa yang kita aminkan yang didoakan oleh para imam, para ustaz selepas salat-salat fardu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami hingga kami bertemu dengan bulan Ramadan. Yakni perpanjangkanlah umur usia kami hingga kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan melalui hari-hari dalam bulan Ramadan, yang mana dalam bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang disifatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaluhu rahmah. Permulaannya Ramadan itu adalah limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Bukanlah bermakna pada bulan-bulan yang lain tidak adanya rahmat Allah. Kita telah sedia maklum bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, yang mana rahmat Allah taala itu tidak ada sempadan dan tepian. Sangatlah luas dan sangatlah banyak, tuan-tuan. Tidak terhitungnya kita. Limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala merangkumi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia dan juga binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Namun tibanya bulan Ramadan adalah curahan dari limpahan rahmat Allah taala itu melampau-lampau banyaknya, tuan-tuan. Curahannya, limpahannya itu Masya Allah berkali-kali ganda nak dibandingkan di dalam bulan-bulan yang lain. Kemudian Nabi sifatkan bulan Ramadan ini wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan bulan Ramadan itu pula adalah limpahan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mudah untuk melimpahkan maghfirahnya, keampunannya kepada hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi mereka yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Bukanlah bermakna bahawasanya di bulan-bulan yang lain tidak adanya maghfirah daripada Allah. Kita telah sedia maklum bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan Al-Ghafur, yang maha pengampun. At-Tawwab, yang maha penerima taubat. Di dalam situasi apapun, keadaan apapun, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menanti berada di atas tikar sajadah baru kita nak bertaubat kepada Allah. Hatta kita berada dalam kenderaan, tuan-tuan. Hatta kita sedang berjalan kaki pulang ke rumah. Hatta kita sedang berada di mana-mana sahaja pun, maka bila kita menaruh tangan bertaubat kepada Allah, walaupun dengan tidak menaruh tangan, di dalam hati kita tercetus ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di atas kendaraan kita, maka Allah taala penerima taubat. Namun apabila tibanya bulan Ramadan,
yang mana limpahan maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu mencurah-curah kepada hamba-hambanya. Biarpun besar mana pun dosa dan kesalahannya, tuan-tuan, maka Allah Taala mengampunkan dosa hamba-hambanya. Wa akhiruhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itqan minan nar. Dan pada penghujung Ramadan pula adalah merupakan saat dan detiknya kelepasan daripada api, api neraka. Bayangkan tuan-tuan, kita berada di bulan-bulan yang lain, ternyata kita ini sebagai manusia yang serba-serbinya lemah, serba-serbinya kekurangan. Kadang-kadang kita kembali pula ke alam jahiliyah kita. Setelah kita sekian lama berpindah daripada alam jahiliyah kepada alam praktikal Islam, maka kadang-kadang kita kembali, tuan-tuan. Kita kadang-kadang, kita alhamdulillah daripada segi kemaksiatan dan kemungkaran yang zahir, berada dalam situasi yang seperti ini sebagai ahli masjid, sebagai ahli surau, tuan-tuan. Maka ternyata sukar untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang bersifat kemaksiatan daripada segi zahir. Kita mungkin ada sifat malu kita untuk kita nak berjudi, untuk kita nak masuk kepada nombor ekor. Kita ada sifat malu kita untuk kita berdating dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram kita, yang ajnabi. Kita dah tentunya kita tidak minum arak, tuan-tuan. Dah tentunya barangkali kita tak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan riba. Dan kita juga mungkin tidak terlibat dengan rasuah. Kerana amalan-amalan seperti itu mungkin pernah kita lakukan ketika mana kita berada di alam jahiliyah. Kita tak kenal Islam pada waktu itu. Islam bagi kita ialah hanya ibadat sahaja. Asalkan dapat sembahyang, asalkan berpuasa, asalkan berzakat, asalkan menunaikan fardu haji, umrah dan sebagainya, maka itu, itulah agama dan itulah Islam. Sedangkan soal halal dan haram ini kita tidak mengambil peduli, kerana bagi pandangan kita soal halal dan haram ini tidak ada kaitannya dengan dengan agama. Ia adalah merupakan terpulang kepada individu dia nak buat ke ataupun tak mau buat ke. Maka itu terpulang kepada individu. Ini pemikiran mereka ataupun kita satu ketika dahulu, ketika mana kita berada di alam jahiliyah. Namun tuan-tuan, kita jangan lupa bahawasanya walaupun kita telah berhijrah daripada alam jahiliyah kepada alam Islam, banyak perkara-perkara yang telah kita faham dan kita reti dalam soal agama ini. Namun demikian, kita bukan berada di dalam zon yang selamat, yang kita boleh mendabik dada bahawasanya aku ini telah menjadi ahli syurga, aku ini telah menjadi baik, dan mati aku nanti maka aku tidak perlu bimbang bahawasanya kematian aku kelak, kalau aku berada dalam keadaan ini, maka aku terhindar daripada azab kubur dan juga azab neraka. Tetapi kita jangan lupa, tuan-tuan, bahawasanya syaitan ini tidak pernah berputus asa di dalam menggoda manusia. Masa kita berada di alam jahiliyah yang mana iblis ni dihantar syaitan-syaitan yang jenis prebet sahaja untuk menggoda kita, maka kita terjerumus, kita terjebak dengan godaan yang simple-simple. Maka kita jatuh ke lembah kemaksiatan, kemungkaran yang besar. Mungkin pada ketika ini, walaupun tidak mustahil, tuan-tuan, tetapi sekurang-kurangnya kita yakin kepada diri, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalaulah godaan dan ajakan untuk kita terjebak kepada perbuatan zina misalnya, tuan-tuan, insya-Allah kita mintalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala supaya terjebak dalam perlakuan zina. Sekiranya di saat ini kalaulah
kita digoda dan diajak untuk berjudi di genting Highland, tuan-tuan. Tidak mungkinlah kita berbuat demikian, walaupun tidak mustahil berlaku. Namun dengan perubahan kita, maka kita sentiasa minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjebak dalam perjudian yang seperti itu. Namun demikian, di sana ada kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran batin yang kerap kali menggoda kita dan kerap kali memerangkapkan kita ni, pak-pak lebih masjid ni, tuan-tuan. Tak kira lah sama ada imam ke, sama ada Tok Bilal ke, dan lebih-lebih lagi kita ni orang-orang masjid ni, tuan-tuan. Maka di sana ada kemaksiatan-kemaksiatan ataupun kemungkaran-kemungkaran batin yang tidak dapat dilihat dengan mata oleh manusia-manusia yang lain. Seperti mana al-kibru, tuan-tuan, takabur, berpuncanya datang daripada hati itu dikatakan maksiat batin. Al-kibru adalah bukan perbuatan yang dapat dilihat pada permulaannya. Takabur, bongkok, angkuh dan sombong ini datang daripada hati. Sekiranya kita memelihara al-kibru ini, kita duk simpan dalam diri kita, kita menyuburkannya pula, tuan-tuan, maka pada ketika itu dia akan terzahir menerusi perbuatan yang zahir. Sebab itu kita kena ingat Allah Ta'ala kata apa di dalam satu hadis yang Nabi meriwayatkan, barang siapa yang yang menyaingi Allah, yang mencabar Allah, Allah Ta'ala, kita sedia maklum di antara salah satu daripada sifat-sifat sifat-sifatnya ialah al-mutakabbir. Al-mutakabbir iaitu yang maha takabur ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak di kalangan hamba-hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ini berkongsi al-mutakabbir ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ianya adalah merupakan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bersaing dengan Allah seolah-olah dia mencabar Allah dengan sifat al-kibru ini, maka dalam hadis qudsi ini menyebut la alqaitu finnar, aku akan campak dia di ke dalam api neraka. Al-kibru ridai, kata Allah, takabur itu adalah selendang aku sesuai dengan sifat Allah yang Maha Pencipta. Dan barang siapa yang mencabar Allah dengan sifat takabur ini, la alqaitu finnar, aku akan campaknya ke dalam api api neraka. Ini yang kita nak kena jaga. Berpuncanya maksiat-maksiat batin ini adalah datang daripada hati. Dan inilah yang sering menggagalkan orang-orang baik macam kita ni, tuan-tuan. Yang telah berhijrah daripada alam jahiliah kepada alam Islam. Di dalam hadis yang lain ada menyebut bahawasanya Nabi menyebut man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibri, barang siapa yang di dalam hatinya itu walaupun sebesar debu, sebesar zarah daripada sifat takabur, angkuh, bongkak dan sombong, dia belum lagi merealisasikan takaburnya itu di dalam bentuk yang zahir, hanya ada dalam dirinya saja, merasakan dirinya lebih hebat daripada orang lain. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tak masuk syurga orang yang seperti ini. Wal'iyadu billah, kita tak lindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang batin ini, tuan-tuan. Maka demikian juga ar-riya'u yang sering memerangkap orang-orang baik macam kita ni, tuan-tuan, ialah walaupun kita tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli syurga, namun mudah-mudahan kita menggelarkan kita-kita ini sebagai orang yang baik-baik, mudah-mudahan lah, tuan, kita haraplah kita ini tergolong daripada kalangan insan-insan yang baik. Ialah kalau datang ke masjid, mendengar pengajian ilmu, tidak meninggalkan salat, dan selera kita ni lebih kepada kebaikan daripada keburukan, maka mudah-mudahan kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang baik, walaupun kita ni belum lagi layak menggelarkan diri kita
sebagai di kalangan orang-orang saleh, tuan-tuan. Namun sekurangnya mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang baik. Dan tidak lain tidak bukan kita mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dan namun demikian tuan-tuan, kita kena ingat bahawasanya inilah dia. Ha? Di antara kemaksiatan-kemaksiatan yang batin, di antaranya ar-riya, iaitu kita melakukan amalan perbuatan baik kita untuk mendapat pujian, untuk mendapat sanjungan daripada manusia, dan tidak mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Soal riya ini tuan-tuan, barangkali ramai dari ulama telah menceritakan kepada kita. Dan ternyata ar-riya, penyakit riya ini adalah penyakit penyakit hati, penyakit yang dikeji. Kita kena ingat tuan-tuan, al-kibru, ar-riya'u, takabur dan riya' ini adalah di antara dosa-dosa besar yang tersenarai di dalam kitab Al-Kabair. Kitab yang dikarang oleh pengarangnya menyenaraikan di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga di antaranya al-hasadu, kita kena faham tuan-tuan. Al-hasad iaitu hasad dengki. Berpuncanya datang daripada mana tuan-tuan? Datang daripada hati. Dan al-hasadu ini juga berjaya tuan-tuan memerangkapkan insan-insan seperti kita ini tuan-tuan. Rasa dengki kepada manusia yang lain. Tak boleh tengok orang yang senang sikit. Ada-ada saja kita nak menjatuhkan dia. Di dalam masjid banyak berlaku sedemikian rupa tuan-tuan. Ingatlah, berilah pesanan kepada sahabat-sahabat kita yang ingin menjatuhkan orang itu, ingin menjatuhkan orang ini, memburukkan orang itu dan memburukkan orang ini. Percayalah kita, orang masjid ni baik-baik belaka tuan-tuan. Jangan kita jadikan alasan nak menjatuhkan dia, mengkritik dia. Kerana apa? Cek balik, muhasabah balik, tengok di dalam hati kita itu, yang mana kritikan kita itu adalah kritikan yang berpunca daripada hasad ataupun sebaliknya. Kalau berpunca daripada hasad tuan-tuan, percayalah bahawasanya amalan-amalan soleh yang kita lakukan selama ini tuan-tuan dibimbangi akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi menyatakan bahawasanya Nabi kata apa dalam sebuah hadis, Nabi kata dalam sebuah hadis memberi maksud bahawasanya al-hasadu, yang mana kesalahan amalan-amalan soleh itu dia akan terhapus, akan terhapus seperti mana kama salin nari ta'kulul hatab, seperti mana api itu membakar kayu api. Selagi mana kita menyimpan al-hasad di dalam diri kita, dalam hati kita tuan-tuan, maka selagi itulah amalan-amalan soleh kita dia menjadi terhakis sedikit demi sedikit. Semayang yang kita lakukan sebelum ini tuan-tuan dengan penuh penat dan lelah kerana mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, dengan qiyamul lail kita, dengan sunat-sunat qabliyah dan juga ba'diyah, dengan duha kita, dengan tasbih kita, dengan witir kita, dengan tarawih kita, dengan zikir kita, dengan doa kita, dengan tilawatul Quran kita, dengan sedekah kita, dengan zakat kita, selagi mana kita menyimpan al-hasad di dalam hati kita ini tuan-tuan, yang mana amalan-amalan soleh yang kita harapkan untuk mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, tiba-tiba sampai di hari akhirat kelak, yang mana amalan-amalan soleh ini terhapus sama sekali. Apa yang tinggal kepada kita? Yang tinggal hanyalah dosa-dosa sahaja. Sayang sekali tuan-tuan. Itulah yang dikatakan al-hasad. Al-hasad adalah seperti mana an-nar ta'kulul hatab. Seperti mana api memakan kayu api. Maka apa yang tinggal tuan-tuan? Tidak tinggal apa-apa. Ini di antara salah satu daripada dosa-dosa besar yang tersenarai dalam kitab Al-Kabair. Dan banyak lagi tuan-tuan yang kita nak kena jaga.
Jangan kita menyangka kita berada dalam zon yang selamat. Tetapi tidak. Kita diuji, diuji dan diuji lagi. Allah Ta'ala nak memilih di kalangan kita siapakah yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, maka dengan dosa-dosa ini yang kita lakukan, nampak tak? Yang kita nak mendapat kelebihan dalam bulan Ramadan, idqun minan nar, kelepasan daripada api neraka. Maka dengan dosa-dosa itu tadi, sama ada dosa-dosa yang zahir ataupun dosa-dosa yang batin yang telah kita lakukan berkali-kali tuan-tuan, maka mungkin nama kita ni tersenarai di antara pendosa-pendosa yang yang layak dibakar oleh api neraka. Nama-nama kita ni tercatat tuan-tuan, dicatatkan siapakah dia ahli syurga dan siapakah ahli neraka. Dan kita tidak tahu tuan-tuan, kita kena tanya, kita kena muhasabah diri kita, adakah aku ini min ahli jannah atau min ahli nar? Adakah aku ini seorang yang tersenarai di kalangan mereka yang ahli syurga ataupun tersenarai di antara mereka yang ahli neraka? Maka jangan kita duk puasan, kita duk kata aku ni insya-Allah dah setakat ni, duk tengok amalan aku ni, kebaikan aku ni ahli syurga. Jaga tuan-tuan, kalau kita perasan bahawasanya kita ahli syurga, maka itu adalah merupakan potensi, potensi besar kita dijauhkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa perasaan, bila kita rasa kita berada dalam zon yang selamat, maka itu adalah merupakan perangkap syaitan tuan-tuan. Perangkap syaitan supaya kita ini merasa lebih baik daripada orang lain, terjebak pula kepada al-kibru itu tadi ni, takabur. Perasaan kata baik, maka kita akan melihat orang lain pula nampak tak baik. Siapa engkau? Tengok aku ini setiap waktu ada dalam masjid. Engkau jangan-jangan sekali jumpa. Itu dia. Dia akan terperangkap dalam al-kibru pula tadi ni, at-takabur. Ini kita nak kena jaga. Maka kita semua yang berada di sini, kita kena meletakkan diri kita ini adalah kemungkinan besar kita adalah ahli neraka. Supaya dengan kesedaran itu kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kesedaran seperti itu kita akan mempertingkatkan amalan-amalan soleh kita. Dengan sebab itu kita akan sentiasa membersihkan hati dan jiwa kita. Allahumma tahhir qulubana, ya Allah, sucikanlah hati-hati kami ini ya Allah. Bukan hanya menyucikan tubuh badan dan jasad kita seperti mana kata Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajul Qasidin, yang mana beliau membahagikan tentang penyucian itu ada empat peringkat tuan-tuan. Pertamanya ialah taharatu min al-hadathil akaba min al-hadathil asghari wa akbari wa najasat, kata beliau. Peringkat yang pertama ialah menyucikan diri ini, diri kita ini daripada apa? Daripada hadas kecil dan hadas besar, dan juga daripada najis-najis. Yang ni tuan-tuan, kita telah melepasi tahap ini. Nampak tak? Alhamdulillah kita nak masuk ke dalam masjid. Di kalangan kita tidak ada pun rasa-rasanya lah, di kalangan kita ini tidak ada pun yang membiarkan dirinya berada dalam hadas kecil dan lebih-lebih lagi hadas besar. Begitu juga di kalangan kita, kita percaya berdasarkan kepada ilmu yang kita belajar, hukum-hukum hakam fiqh yang telah kita belajar, dan ternyata kita di sini alhamdulillah pastinya memastikan badan kita, pakaian kita, tempat kita bersih suci daripada hadas, daripada najis-najis, dan juga malah kekotoran yang bukan najis pun kita tahu membersihkannya. Ini ramai tahap taharah yang seperti ini tuan-tuan, kita kita berada pada tahapnya.
Nampak tak? Taharah yang seperti ini ni tuan-tuan, insya-Allah kita telah melepasinya. Orang yang tak datang ke masjid pun barangkali dia melalui taharah penyucian yang seperti ini. Lepas tu kata Imam Al-Maqdisi pula, taharah yang peringkat kedua ialah at-taharatu min al-ma'asi wal munkarat az-zahiriyah, iaitu membersihkan perbuatan zahir kita daripada apa? Daripada maksiat-maksiat yang dapat dilihat dengan mata dan kemungkaran-kemungkaran yang zahir. Dan saya percaya tuan-tuan, alhamdulillah saya percaya tuan-tuan yang berada di sini ni tuan, yang berada di sini ni adalah dapat melalui proses ini ataupun berada dalam tahap penyucian kebersihan di tahap ini. Dan saya percaya tuan-tuan tidak melakukan kemungkaran ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang zahir seperti mana kita bincangkan tadi. Sejak mana telah kita berpindah, berhijrah daripada alam jahiliyah dulu ni, memanglah tuan-tuan dengan semayang kita entah ke mana. Dan saya percaya pada hari ini tuan-tuan memenuhi tuntutan 5 fardu sehari semalam. Kalau kita meninggalkannya, bermakna kita belum lagi capai kepada tahap at-taharah peringkat yang kedua. Bila kita telah menunaikan fardu 5 kali sehari semalam tuan-tuan, kita berada pada taraf darjat taharah yang kedua ini. Bila kita tidak melakukan maksiat-maksiat yang zahir, kita nak buat saja kita sedar diri kita. Kita nak makan rasuah, kita sedar diri kita tuan-tuan. Kita nak terlibat dengan riba, maka kita sedar. Kita nak apa lagi? Nak berzina misalnya, walaupun dia mengorat oleh perempuan yang cantik tuan-tuan. Maklum sajalah tuan-tuan. Macam saya ni, muda-muda ni tak pun nak kenal sangat. Tuan-tuan ni jaga peminat ramai. Pakai Camry, pakai Mercedes sikit. Jangan main-main tuan-tuan perempuan zaman-zaman ni. Dia minat kepada tuan-tuan tu lebih daripada minat hak yang muda-muda ni lagi. Kalau hak muda-muda ni kalau bawa mas tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata ni tak lain, tak bukan ni pemandu ni, driver je ni. Itu dia. Jaga. Kita berjaya melalui halangan seperti itu, alhamdulillah. Dia dah berjudi jauh sekali, minum arak tak mungkin tuan-tuan. Nampak tak? Kalau pun pernah kita melalui zaman itu, telah pun kita tinggal lama dah. Maka kita berada pada standard yang kedua ini. Tetapi nak melepasi kepada standard yang ketiga. Marhalah as-saniyah, as-salisah. Kata Imam Al-Maqdisi, iaitu at-taharah. Membersihkan jiwa dan hati ini. Itu dia. Daripada apa? Daripada minaz-zunubi al-mazmumah. Daripada dosa-dosa. Dosa-dosa, sifat-sifat yang tercela. Membersihkan hati kita daripada hasad ini kadang-kadang selalunya memerangkapkan insan-insan seperti kita. Hati ini jadi tak bersih. Zahirnya bersih dah. Serban kita pakai pun alhamdulillah besar dah, sama dengan serban ulama. Jubah kita pun masya-Allah. Berkali-kali kita pergi haji tuan-tuan dengan umrah, masya-Allah. Jubah kita pun jubah yang jubah dalam satu, jubah luar lagi pula tuan-tuan. Nak bagi tahu. Maknanya kalau kita pakai jubah macam tu, takkanlah kita nak berzina. Takkanlah kita nak minum arak, tak mungkinlah berlaku demikian. Kan? Itu bagi mereka yang ada maruah lah, yang ada sifat malu. Kan? Tetapi kita kena ingat, hati tu kita nak kena jaga. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Kena ingat hadis ini tuan-tuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat gambaran luaran kamu. Sama ada kamu handsome ke, cantik ke, atau sebaliknya. Sama ada jubah kamu tu lebih labuh lagi ke dengan serban yang besar ke, tidak dilihat pun daripada pandangan itu. Dan tidak melihat kepada tubuh badan kamu. Walakin Allah yang zuru ma fi qulubikum.
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat di dalam hati kamu bagaimana. Kalaulah hati itu, kalaulah zahir itu kelihatan baik, maka hati juga mesti dilihat dilihat baik. Hati juga kena bersih seperti mana bersihnya luaran. Peringkat taharah yang pertama kita bersih, alhamdulillah. Ya. Kita jaga supaya kita ni peduli sungguh. Tengok ni pasal apa jubah abang ni nampak kedut ni. Bukannya kotor, tuan-tuan, kedut baru. Ha? Pasal apa tak serika bagi elok-elok. Ha, pedulinya kita kepada penampilan yang zahir. Tetapi kita tidak mempeduli pun, tidak mempeduli pun di dalam hati kita itu kedut ke ataupun kotor. Ini kita nak kena bincang, kena muhasabah balik. Lihat pula dalaman hati bagaimana. Kekotoran-kekotoran di dalam hati. Adakah telah kita membersihkan daripada riak? Adakah hati kita diselaputi dengan hasad? Ini yang kerap kali merangkap insan-insan seperti kita ini, tuan-tuan. Adakah hati kita itu ada takabur, rasa bongkok, sombong, angkuh kepada orang lain? Kamu tak layak, aku yang layak. Kamu tak hebat, aku yang hebat. Kan? Kamu tak pandai, aku lebih pandai. Ini kita nak kena jaga. Orang yang punya sifat ini, tuan-tuan, dia akan mengkritik, mengutuk, memaki siapa-siapa saja pun. Maka sebab itulah kita tidak hairan pada ketika ini kita melihat bagaimanakah insan-insan seperti ini sanggup mengutuk para alim ulama, sanggup mempersalahkan orang-orang soleh, menyalahkan orang itu dan juga orang ini. Maka dia sajalah yang pandai, dia sajalah yang baik, dia sajalah yang cerdik. Orang yang pakat bodoh belaka, tuan-tuan. Berpunca daripada mana ni? Daripada al-kibru itu tadi, takabur, sombong. Dan juga kerana hasad yang menutupi hatinya. Kita bergelar untuk azan ni, insyaAllah. Para jamaah yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah at-taharah, penyucian, pembersihan pada marhalah yang ketiga, Yang mana mudah-mudahan insya-Allah kita berada dalam kalangan orang-orang yang bukan hanya sahaja membersihkan zahirnya daripada maksiat-maksiat yang zahir, dan kita mudah-mudahan bersama-sama atau berada dalam golongan yang sentiasa membersihkan hatinya daripada sifat-sifat mahmumah dan mengisi pula dengan sifat-sifat mahmudah seperti mana al-ikhlas. Kita bubuh sifat ikhlas dalam hati kita. Kita buang sifat an-nifaq, berpura-pura, daripada hati kita. Yang mana sifat berpura-pura ini adalah mirip kepada sifat orang-orang munafik. Yang inilah yang selalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada amalan ataupun perbuatan nifaq yang menyembunyikan kekafiran di dalam hati, kemudian mempamerkan keislaman di luarnya. Sebab apa, tuan-tuan? Penyakit seperti ini, masya Allah, ramai juga setengah-setengah orang datang ke masjid dan kita tidak menghukum mereka ini adalah munafik. Selagi mana kita melihat dia beramal dengan amalan-amalan yang baik, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah daripada kalangan kita. Namun dalam ramai-ramai manusia seperti itu, ada sebahagian atau segelintirnya yang mana mereka ini adalah menonjolkan keislaman pada zahirnya tetapi menyimpan kekafiran di dalam hati mereka. Ini yang kita bimbang. Kita bimbang penyakit ini menular kepada diri kita juga. Berpura-pura. Begitu juga dengan tidak ikhlas.
maka kita tanamkan keikhlasan dalam hati kita, insya Allah, dengan penuh kesedaran sentiasa kita berdoa kepada Allah membersihkan hati kita daripada sifat-sifat madhumah itu tadi, seperti mana ar-riya, seperti mana al-kibru, seperti mana al-hasadu, seperti mana al-ujub. Al-ujub ini rasa perasan kepada diri sendiri terhadap amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Kita buat amalan yang banyak, kita rasa tu dia aku ni, hari ini banyak amalan soleh, lalu kita merasakan kita selamat. Malam tadi aku qiyamul lail dengan solat yang banyak, penutup pula dengan dia, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita perasan dan kita rasa kita ni sempurna. Perasaan, rasa seperti itu adalah sebenarnya, tuan-tuan, yang kita nak kena buang daripada diri kita. Kita kena letak dalam diri kita ni, dalam hati kita ini, makin banyak kita beramal ibadah, makin banyak kita menuntut ilmu, maka kita rasa makin kita jahil. Bukan kita rasa makin kita alim. Makin banyaknya kita beramal ibadah, maka kita rasa kita ini makin kurang ibadah kita. Kalau kita rasa selesa dalam keadaan seperti ini, tuan-tuan, maka itu adalah perangkap syaitan yang akan akhirnya membubuh elemen al-ujub tadi ni, perasaan diri. Lepas itu pula, dia akan membubuh pula elemen al-kibru, takabur pula dalam diri ini, dalam diri kita. Kita jangan menyangka bahawasanya, walaupun kita tahu bahawasanya al-kibru, takabur ini biasanya adalah sinonim dengan orang-orang kaya. Orang besar, orang ada jawatan, biasalah dia nak sombong tu, pasal apa? Pasal kaya. Bukan semua kaya sombong, kena faham. Bukan saya nak kata orang kaya lah, tapi biasanya sejak dulu ni, bukan lala ni, biasanya begitu. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab, orang kaya ni biasanya adalah sesuai dengan sifat sombong dia. Sebab tu kalau kita dapati orang kaya yang tawaduk, Masya Allah, itu yang terbaik. Orang kaya yang tawaduk ini adalah orang kaya yang Masya Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena faham. Namun dalam masa yang sama juga, kita jangan lupa orang yang banyak ibadat pun terjebak dengan takabur ini. Orang yang berilmu pun, tuan-tuan, walaupun dia sedar al-kibru itu adalah dosa yang besar, pun kadang-kadang terjebak juga dengan takabur ini. Sebab apa? Sebab apa saja yang berbentuk kelebihan ini, tuan-tuan, dia kerap memerangkap tuan punya badan itu, tuan punya diri itu, kepada takabur. Kekayaan kelebihan, tuan-tuan. Jawatan kekuasaan adalah kelebihan. Nampak? Banyaknya ibadah. Dengan ibadah yang banyak. Sebab apa? Bukan senang orang nak beribadah. Kita nak menundukkan jasad kita ini sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada mujahadah, perlu kepada pengorbanan. Nak bangun malam, tuan-tuan, perlukan kepada pengorbanan. Nak melakukan amalan-amalan sunat, perlukan kepada mujahadah. Nak infak fi sabilillah, perlukan kepada keberanian, tidak takut kepada kemiskinan. Hanya orang yang ada kesedaran infak fi sabilillah itulah yang menjadi pemurah, tuan-tuan. Bukan senang. Jadi kita jangan lupa kelebihan-kelebihan ini, kalau kita tidak menjaga diri kita, tidak menjaga hati kita, dia akan menjebakkan kita terperangkap dalam al-kibru. Aku banyak ibadah, kamu ada apa? Maka demikian juga dengan ilmu pengetahuan, tuan-tuan. Ilmu yang kita dapat, yang kita terokai, yang kita belajar daripada para alim ulama, malah memerangkap juga segelintir daripada kalangan ulama. Sebab apa? Ilmu itu adalah kelebihan. Maka ada juga segelintir daripada ulama dan juga ustaz-ustaz yang terjebak kepada al-kibru, takabur ini. Siapa kamu, dia siapa aku? Itu dia. Maka demikian juga kebijaksanaan, kecerdikan, kebijaksanaan yang melebihi daripada kebijaksanaan orang-orang lain.
maka juga akan menyebabkan seseorang itu terjebak kepada al-kibru. Maka dengan hati yang bersih ini, tuan-tuan, kalau kita jaga betul-betul, maka akan lahirlah orang kaya yang tawaf, yang rendah diri. Akan lahirlah ahli ibadah yang tawaf, yang tawaduk, yang tidak perasan kepada ibadahnya. Akan lahirlah pembaca-pembaca Al-Quran yang tawaduk. Maka akan lahirlah ulama-ulama yang tawaf, yang tawaduk, yang rendah diri. Dan demikian juga akan lahirlah orang-orang bijak yang tawaf, yang tawaduk, yang akan berkongsi kebijaksanaannya dengan orang lain dan tidak kedekut untuk berkongsi kebijaksanaan. Ini yang kita nak jaga hati ni. Peringkat yang ketiga, at-taharah, taharatul qulub, pembersihan hati, pembersihan jiwa, supaya bersih, suci daripada sifat-sifat yang tercela. Kemudian marhalah yang keempat ni, tuan-tuan, masya-Allah. Kalau kita dapat mencapainya, masya-Allah, tuan-tuan, maka barangkali kita berada sama taraf dengan orang-orang soleh. Malah mungkin kita berada di kalangan para wali-wali Allah. Mudah-mudahan begitu, tidak mustahil di kalangan tuan-tuan ini sampai kepada makam wali Allah. Sekiranya kita bermujahadah dengan mujahadah yang bertubuh-tubuh, kita letakkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, di mana saja situasi dan di mana saja keadaan. Marhalah yang keempat ini, kata Imam Al-Maqdisi, ialah tathhirul qulub, membersihkan hatinya, perasaannya, jiwanya, mindanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak faham? Iaitu dia membuang segala-galanya daripada hatinya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mana elemen-elemen ataupun unsur-unsur keduniaan tidak disimpan dalam hatinya. Tidak disimpan dalam pemikirannya. Tidak disimpan dalam perasaan dan jiwanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala berada pada tahap seperti ini, tuan-tuan. Masya-Allah. Perlu kepada beberapa marhalah dengan mujahadah yang bersungguh-sungguh. So, kalau kita pada ketika ini mungkin kita masih lagi ada hubbu dunia, tanya kepada diri kita sendiri. Cinta kepada dunia itu ada tak? Ada dalam diri kita. Cinta kepada anak dan isteri ada tak? Ada dalam diri kita. Cinta kepada pekerjaan ada dalam diri kita. Cinta kepada pangkat dan harta ada dalam diri kita. Sebab itu, tuan-tuan, kita pada ketika inilah, tuan-tuan, memang fitrah manusia. Katakanlah kalau kereta kita ni hilang, tuan-tuan, kita sedih dah. Sebagai manusia yang biasa sedih dah kita ni. Sedih. Kita hilang. Harta kita dicuri. Kita rasa sedih dah. Kita rasa sedih. Ini biasa. Tabiat semula jadi. Yang telah berikan kepada manusia cinta kepada harta yang menjadi milik kita. Tetapi kalau kita boleh berada pada tahap marhalah yang keempat, yang mana golongan seperti ini tidak ada tempat hubbu dunia dalam hati mereka, ini bukan dosa atau apa. Berada pada tahap ini, dia dah bersih dah hatinya itu daripada maksiat-maksiat yang batin. Apatah lagi maksiat-maksiat yang zahir, yang zahir. Namun dalam pada itu, dia bersihkan lagi hatinya itu daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Dan mereka menjadi tomahan kepada masyarakat. Menjadi tomahan kepada orang-orang yang mencela mereka. Orang seperti ini kadang-kadang, tuan-tuan, menjadi terdedah kepada celaan-celaan manusia. Dan mereka tidak takut pun kepada celaan manusia. Dan barangkali mungkin kita pula termasuk di kalangan mereka yang mencela orang-orang seperti ini. Mungkin kita pernah ingat, tuan-tuan, tudia dia ni teruknya, berhenti sejak, gaji besar bukan main. Hanya semata-mata mengajak familynya, satu keluarganya, duduk di pondok dan sebagainya. Tengok, tuan-tuan. Kadang-kadang kita dipuji dengan seperti itu. Nampak? Mungkin juga kita pernah menyimpan perspektif dalam pemikiran kita.
Ni pasal apa ni? Anak ni pergi hantar belajar surat tahfiz ni. Nanti nak makan apa? Tidak. Sedangkan mereka yang terlibat dalam perkara ini, dia nampak akhirat lebih daripada dunia. Kita masih lagi berada pada tahap kita ni kena belial dah dunia dengan akhirat. Apa? Habis kalau dia ingat akhirat, dunia ni siapa dia nak? Nak jaga. Tapi kita kena faham, hak dalam kita duk kejar dunia pun, itu pun kita tak dapat dunia juga. Tak dapat banyak dunia mana pun. Nak buat macam mana orang seperti ini cintanya kepada akhirat melebihi daripada dunia? Maka dia memilih jalan akhirat. As-salik ila tariqillah. Mereka ini adalah menyusur jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berada pada tahap yang keempat itu tadi ni. Orang-orang soleh sajalah yang berada pada tempat seperti ini. Orang yang ikhlas billahi ta'ala. Kita berada pada tahap seperti mana kita tidak tahu. Sebab itu kadang-kadang kita meletak perspektif kita itu tidak adil kepada orang-orang yang berada pada tahap ini. Ya. Sedangkan kita teringin juga berada pada tahap ini. Mereka melihat dunia tidak ada apa-apa pun. Ad-dunya jifatun. Pandangan mereka, ad-dunya jifatun. Dunia itu adalah bangkai. Walaupun kita perlu juga kepada dunia. Mereka memperalatkan dunia. Mengambil dunia sedikit sahaja untuk keperluan hidup di dunia ini. Mereka yang menguasai dunia, memperalatkan dunia dan tidak terpengaruh dengan dunia. Sedangkan kita masih lagi terpengaruh dengan sisa-sisa dunia yang tak banyak mana pun, tuan-tuan. Nah, bezanya dengan kita. Maka kita mencela tu dia, dia infak habis seluruh harta benda dia. Apa orang seperti ini? Simpanlah sikit. Bila kita melihat orang seperti itu, nak buat macam mana? Kita, kefahaman kita, kesedaran kita belum lagi mencapai tahap seperti mereka. Infak habis semua. Habis. Dia infakkan segala-galanya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita blame pula orang seperti itu. Sekurang-kurangnya itu adalah menjadi pengajaran kepada kita dan dorongan kepada kita. Oh, aku tak sampai tahap macam itu lagi. Aku hanya, kalau bagi sumbangan pun tak banyak mana, tetapi dia sanggup menghabiskan segala-galanya untuk fisabilillah. Bukan hanya kita mendengar kisah, kisah yang dipamerkan kepada kita yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in semata-mata. Kita mendengar kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyifatkan segala-galanya. Kita pernah mendengar kisah Sayyidina Umar Al-Khattab membahagikan setengah hartanya ke jalan Allah dan setengah lagi disimpan. Kita pernah mendengar bagaimana Abdul Rahman bin Auf berkali-kali, jutawan pada kita berkali-kali membahagikan separuh hartanya ke jalan Allah dan separuh hartanya disimpan. Kita tidak mampu untuk berbuat demikian, tuan-tuan. Tetapi kenapakah kita blame kepada mereka yang berbuat demikian? Nampak? Mereka sedar. Mereka sedar bahawa dunia bagi mereka tidak ada apa-apa pun. Untuk menikmati beberapa tahun saja, lepas itu nak mati dah, tuan-tuan. Maka mereka sedar bahawasanya dunia yang mereka miliki itu bila diinfakkan akan berubah menjadi ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan mereka tahu bagaimanakah cara-cara untuk mengekalkan harta benda dunia ini berubah menjadi pahala dengan cara berbuat demikian. Sedangkan kita infak tak banyak mana pun, tuan-tuan. Jadi berada pada tahap seperti ini membersihkan hati selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam hati mereka hanya ada Allah. Insya-Allah kita akan capai, tuan-tuan, dengan mujahadah kita. Tidak ada mustahil pun di kalangan kita yang berada di sini untuk berada pada marhalah yang keempat. Jadi, tuan-tuan, kembali kepada hadis yang kita bincangkan tadi. Al-atqu minan nar. Kelepasan daripada api neraka di bulan-bulan yang lain, mungkin dengan dosa-dosa yang kita lakukan tadi yang saya senaraikan tadi, kan? Mungkin nama kita tercatat sebagai list, di kalangan list sebagai api neraka. Maka bila kita masuk dalam bulan Ramadan,
penghujungnya, wa akhiruhu, kata Nabi, atqu minan nar. Ha? Pada penghujungnya itu adalah kelepasan daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memadamkan nama kita. Ha? Memadamkan nama kita daripada senarai ahli neraka. Tetapi dengan syarat, tuan-tuan. Apakah syaratnya? Nabi kata pada sebuah hadis, man sama imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa kerana iman kepada Allah dan kerana mengharapkan ganjaran Allah, puasa yang seperti inilah, maka dia akan mendapat keistimewaan dalam bulan Ramadan. Awaluhu rahmatun, awal iaitu rahmat mencurah-curah daripada Allah. Wa awsaquhu maghfirah, dan pertengahan Ramadan itu pula adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mencurah-curah. Wa akhiru 'atqu minan nar, dan pada akhirnya pula adalah kelepasan daripada api neraka. Tetapi dengan syarat, man sama imanan wa ihtisaban. Mereka yang berpuasa kerana iman kepada Allah. Sebab apa? Nanti kita akan tengok ramai orang non-muslim yang berpuasa juga. Kan? Tetapi puasanya itu adalah imanan ke tidak? Tidak, kerana iman kepada Allah. Dia dapat benefit keuntungan daripada segi kesihatan. Kan? Tetapi bukan kerana berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, mengharapkan ganjaran Allah, bukan berpuasa kita kerana ikut-ikutan budaya dah bulan puasa, aku pun puasa jugalah. Bulan puasa ni inilah peluang pada saya nak diet sikit, kan? Turunlah sikit badan 4 kilo, 5 kilo, tengok cantik ni. Datuk sukalah saya kalau cantik macam ni. Kata Datin. Ni Datin dulu. Apa ni pa kampung sebelah ni, tuan-tuan. Jadi seolah-olah bulan puasa itu adalah merupakan bulan puasa untuk mengambil peluang menjadi kurus. Menjadi ringan sikit badan. Tidak. Bukan. Itu tidak ihtisaban. Bukan kerana mengharapkan ganjaran Allah. Kita tak mau puasa yang seperti itu. Kan? Kita nak puasa iman wa ihtisaban, maka akan mendapatlah kisman-kisman tersebut. Jadi ini, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, usia kita, hingga kita bertemu dengan Ramadan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أغننا بالعلم وزكنا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dancing on the beat.